Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Deos Project. Kali ini kita akan membagikan tips cara mengusir tikus dengan sebuah media yang mungkin teman-teman gampang dijumpai di rumah. Yaitu seperti ini medianya teman-teman. Nah, ini dia gambarnya. Ternyata mengusir tikus itu bisa dilakukan dengan menggunakan kopi bubuk hitam. Bagaimana caranya? Kita langsung saja apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, bahan utamanya itu apa aja teman-teman? Yang pertama adalah kita tahu dulu lubang tempat tersembunyi. Teman-teman kalau di rumah ada, halo adik. Kalau di rumah ada tikus, mungkin teman-teman ngapalin ya, di mana lokasi tempat persembunyiannya tikus tersebut. Misalnya ada lubang yang dari daerah ujung dapur atau di mana. Teman-teman harus tahu lubang tempat persembunyian tikus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman siapkan bubuk kopi hitam 2 sendok. Terus yang ketiga, teman-teman buat memancing sediakan teri. Ya, teman-teman tahu kan teri. Terus yang ketiga, kita langsung aja ke caranya. Yang pertama adalah kita siapkan dulu 2 sendok kopinya, kita siapkan dulu di sendok, kita wadahin di piring kecil itu ya. Kita siapkan, terus kita langsung menuju ke lubang persembunyian tikus. Kita masukkan, taburkan 2 sendok tadi ke dalam liangnya atau di jalannya yang dilewati tikus tersebut. Terus kita tunggu selama 1 menit. Maka saat kita udah menunggu selama 1 menit itu, kepala tikus itu akan muncul. Dan kita harus tahu apa yang akan diucapkan tikus tersebut. Seperti ini teman-teman. Cuma kopi doang, gula sama air panasnya mana? Nah, kalau sudah seperti itu teman-teman, segera pukul tikus tersebut. Kalau enggak segera dipukul, nanti dia akan menjawab seperti ini teman-teman. Rengannya mana? Oke, demikian tips dan trik cara mengusir tikus menggunakan kopi. Semoga dapat menghibur teman-teman semua. Sampai jumpa.